Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Atif Iza untuk Stadium RTM. Atlet di bawah projek Road to Gold RTG tidak mempunyai pilihan selain perlu meraih pingat emas yang diidam-idamkan Malaysia pada Sukan Olimpik 2024 di Paris. Itu tegas Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia MOM Dato' Mohd Nazifuddin Najib. Jelas beliau, hal itu bagi mewajarkan pelaburan ketara kerajaan dalam menyiapkan atlet-atlet terlibat untuk mencipta sejarah pada temasya sukan terbesar dunia itu. We have the RTG program, it's Road to Gold. So it justifies we have a program and then we have also government investing for gold. So we have to reach towards this by hook or by crook. And then, but this to be fair, also the program is not just Paris. We are working through the stretch of LA, and then of course Brisbane is further down. But we're already making preparations for LA as well. So the target is as expected. Projek RTG yang diperkenalkan oleh Kementerian Belia dan Sukan tahun lepas bertujuan menyelaraskan usaha dalam misi membawa pulang pingat emas Olimpik pertama Malaysia dengan fokus pada edisi Paris 2024 atau LA 2028. Terdahulu, jawatankuasa RTG meluluskan program Fast Track bagi sukan squash dalam persiapan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Menurut Menteri Belia dan Sukan, Hana Yeo, menerusi program tersebut, empat pemain negara akan memperoleh latihan lebih progresif bermula Ogos 2024 hingga Mac 2025. Empat pemain squash tersebut adalah Eng Yen Yao, S. Siwa Sanggari, Haifa Azman dan Aira Azman. What we want to do, like what Enyao said, is to take away the normal headache and worries for these athletes to look for funding, to look for top-up money, sponsors, to go and compete, to catch up with other, you know, their peers. So with this structure that we have now, dan dengan funding yang kita ada untuk mereka, they can plan ahead the next 4 years. Selain kejohanan, empat pemain negara itu turut akan melalui program latihan yang lebih tersusun selain sokongan jurulatih peribadi dan jurulatih psikologi. Selepas hampir 2 tahun membimbing Harimau Malaya, Ketua Jurulatih Kim Pan Goon mengumumkan peletakan jawatannya semalam. Alasan diberikan kerana komitmen peribadi. Pan Goon telah membuat keputusan untuk berundur awal walaupun kontraknya bersama FAM adalah sehingga Disember 2025. I am very thankful to everyone who has supported me and the national team with all my heart. My hope is that the FAM, the government and all the Malaysians will continue to give the national team their support and encouragement to achieve the next goal of qualifying for the Asian Cup for the second consecutive time. Antara pencapaian cemerlang jurulatih dari Korea Selatan itu ialah membawa Harimau Malaya layak secara merit ke Piala Asia selepas 43 tahun. Dalam pada itu, pembantu jurulatih Pau Martin Vicente diumumkan sebagai pemangku ketua jurulatih dibantu seorang lagi pembantu jurulatih E. Elavarasan. Dalam pada itu, Timbalan Presiden FAM, Dato' Mohd Yusof Mahathir menghormati keputusan Pan Goon biarpun pihaknya pernah memujuk untuk meneruskan sehingga tamat kontrak. Kita pun telah berusaha berkali-kali berbincang dengan beliau untuk tidak meneruskan hasrat beliau. Tetapi beliau tetap juga dengan keputusannya bagi memendekkan kontrak beliau yang sepatutnya kontrak beliau ini tamat pada Disember 2025. Menjelang Sukma 2024 pada Ogos, Tuan Rumah Sarawak optimis mempertahankan 2 pingat emas Muay Thai 2 tahun lalu pada edisi kali ini. Keyakinan itu disuarakan Presiden Persatuan Muay Thai Sarawak, Jumaat Ibrahim.
mesti ada nama anak Sarawak mewakili bukan saja negeri Sarawak, mewakili Malaysia di antara bangsa. Dengan adanya perkembangan yang sebegitu baik dan bagi satu kebanggaan bagi kami orang Persatuan Mutiara Negeri Sarawak, insya-Allah taala dalam sukma itu kita akan memberi yang terbaik demi nama Sarawak. Saingan Muay Thai Sukma 2024 bakal berlangsung di Paragon Mall, Bintulu pada 15 hingga 20 Ogos. Atlet angkat berat wanita Kedah Nur Syazwani Radzi akui tidak sabar untuk beraksi pada Temasya Sukma di Sarawak. Jelas beliau, fokus utamanya adalah untuk mempertahankan pingat emas dalam kategori 64 kg. Saya tahu pusing saya sebab saya tak ambil waktu sebab saya kisah saya punya angkatan. Pasal pertahankan pingat emas tu insyaAllah dipertahankan, tapi yang saya harap saya dapat buat angkatan yang lebih baik daripada 2022. So saya nak angkatan tu lebih daripada 2 tahun. Sukma 2024 menyaksikan 37 jenis sukan dipertandingkan membabitkan 484 acara, terdiri daripada 236 acara lelaki dan 217 acara wanita. Manakala 35 lagi adalah acara campuran lelaki dan wanita. Penyerang Perancis Kylian Mbappe secara rasmi diperkenalkan sebagai bintang baru Real Madrid di Stadium Santiago Bernabeu semalam. Majlis yang diadakan secara besar-besaran itu dihadiri lebih 80,000 penyokong. Legenda klub Zinedine Zidane turut menyaksikan detik penting berkenaan. Desde que soy un niño tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor. Eso se va directamente en mi corazón. Por eso quiero decir gracias a todo el mundo de estar aquí hoy. Mbappe menandatangani kontrak selama 5 tahun bersama Los Blancos. Pemain berusia 25 tahun itu akan menyarung jersey nombor 9 sama seperti idolanya Cristiano Ronaldo ketika menyertai Real Madrid pada 2009. Mbappe pada 2022 sempat mencipta kontroversi apabila menolak tawaran Los Blancos untuk kekal bersama Paris Saint-Germain, PSG. Gareth Southgate meletak jawatan sebagai pengurus England selepas gagal membantu pasukan menjulang trofi Euro 2024. Skuad Three Lions tewas 2-1 kepada Spanyol dalam perlawanan akhir Euro 2024 pada Isnin. Pengurus berusia 53 tahun itu mempunyai kontrak sehingga Disember tetapi memutuskan untuk berhenti selepas hampir 8 tahun memegang jawatan penting berkenaan. Beliau yang dilantik sebagai pengurus England pada November 2016 berjaya membimbing skuad Three Lions menghadapi 4 kejohanan utama. Southgate sebelum ini pernah membawa England mara ke final edisi Euro 2020. Namun anak buahnya dikecewakan Itali menerusi penentuan sepakan penalti. Ketiadaan Southgate memaksa FA England mengintai khidmat pengurus baharu. Antara yang disebut-sebut adalah pengurus Newcastle United, Eddie Howe dan bekas pengurus Chelsea, Thomas Tuchel. Perkembangan Olimpik Paris 2024, polis telah dikerahkan di sekitar Paris bagi mengawal lorong khas sepanjang 185 km yang disediakan untuk atlet, delegasi, media, kenderaan keselamatan dan tujuan kecemasan. Laluan itu bagi memastikan kelancaran temasya yang bermula pada 26 Julai hingga 11 Ogos. Polis negara itu juga telah mengeluarkan 400 saman kepada kenderaan yang tidak mendapat kebenaran sejak lorong itu diaktifkan pada 15 Julai lalu. Dalam pada itu, beberapa kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan bebas kenderaan bagi membolehkan penonton tiba ke lokasi kejohanan dengan berjalan kaki. 35,000 polis dan pasukan tentera bakal bertugas mengawal keselamatan dan kelancaran temasya di Paris. Sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara, Palestin, Pasir Merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.